kilometer pulangnya. Pengawas besar sekali. Iya, iya. Karena kota sampai tahun 2000. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Fauzi. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat-Mu yang memiliki sifat Kau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang yang sama-sama kita hormati Ketua MPR RI Bapak Dr. Hanurus Rosa Zulkifli Hasan SEMM beserta jajaran. Yang kami hormati juga kepada Bapak Ketua MPR RI yang telah berkenan hadir di Riau bersama kita semua di sini dengan bersama para penerus bangsa yang Ketua MPR RI Bapak Dr. Zulkifli Hasan, Pak Asisten Bidang, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak
anggota MPR DPR RI yang sempat hadir bersama kita, Pak anggota DPRD Provinsi Riau, Pak Dekan Ketua Jurusan, maaf, Wakil Dekan Pimpinan Universitas Riau, Pak Jul, dan seluruh sivitas Akademika Universitas Riau, mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan kehadiran Bapak di kampus kami di Universitas Riau ini. Kita beri aplauslah kepada Pak Jul. Di tengah kesibukan dan dan wilayahnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan dan batin untuk menghadiri Olimpiade PTKM kelima seprovinsi Riau dan 944 kebanggaan. Selamat dan salam semoga senantiasa siap bergerakan keberanian besar. Muhammad SAW berucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai tonggak terus bangsa. Hadirin yang saya belakang ini kita dapatkan ulangi, belakang ini kita dihadapkan pada krisis moral yang terjadi di negara kita, salah satu melalui transmisi empat pilar. Mari kita kembalikan fungsi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sikap warga bangsa untuk kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dan hadirin yang ada dalam diri mereka masing-masing serta mampu menjaga sumber daya alam dan kekayaan alam yang kita miliki saat ini, budaya bangsa, budaya sebuah bangsa. Pemuda harus memiliki karakter yang unggul dan juga harus dampingi kompeti. Mari kita optimalkan potensi yang dimiliki oleh anak didik kita dalam rangka wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dosen 3, Kepala Dinas Pendidikan, para dosen, sekitar Kepala Pendidikan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya hadir rombongan yang besar. Yang pertama, Saudara Kurjen Eriza, berdiri di sini. Anggota DPR RI, anggota Komisi 2 bidang pemerintahan. Satu lagi DPR Provinsi asli, ini DPR Provinsi. Satu lagi Ali Taher Parasong, Dr. S.H.M.H. Kami sebentar lagi profesor, sebentar lagi. Terus saudara, saya minggu lalu baru ke Riau, baru 5 hari ke Riau. Tetapi karena adik-adik Pak Rektor ya, setiap saat SMS menanyakan dan meminta saya hadir di kampus yang kita cintai ini, manalah tega hati untuk tidak hadir di sini. Kita mau mengatakan, berikan aku 1000 orang tua agar kuguncang Semeru. Berikan saja aku 1 pemuda agar kuguncang dunia. Oleh karena itu, mana sampai hati tidak memenuhi undangan anak-anak muda, apalagi dari universitas dia yang kita cintai. Kebukaan, kunci tidak terungkap itu. Yang dikatakan itu adalah ide yang sangat berlian dari pemimpin Indonesia yang telah memiliki sistem sendiri namanya Pancasila. Saudara, sejarah telah mencatat lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI tentu mempunyai background latar belakang yang berbeda dengan negara-negara yang maju seperti Barat dan Timur. Indonesia melalui perjuangan yang panjang dan kota menguasai tanah sama dengan 1000 orang rakyat Riau. Bayangkan, 2 orang, 1000 orang Riau sama dengan
orang kaya yang punya dua orang kaya punya tanah, dua orang sama dengan yang dimiliki 1000 orang. Coba banyak perbedaan antara kaya dan miskin. Oleh karena itu kata Julia sedikit, demokrasi itu memang akan menguntungkan elit. Pasar bebas menguntungkan pemilik modal, demokrasi seperti sekarang itu menguntungkan elit. Oleh karena itu perlu norma-norma yang kuat agar bupati tidak sewenang-wenang memberikan hanya kepada sponsornya saja, menghargai hak-hak rakyat karena yang perlu norma-norma. Oleh karena itu di DPR sekarang, anak-anakku sekalian, Panglima TNI mengatakan sekarang apa disebut dengan proxy war, perang yang tidak kelihatan, yang akan menghancurkan generasi kita melalui sosial budaya. Antara lain ada namanya LGBT, ada namanya narkoba. Saya baru saja ketemu dengan komandannya, kepala BNN. Sungguh mengejutkan adik-adik Pak Rektor. Tolong menjadi perhatian, jauhi para haram ini. Itu namanya narkoba yang disita saja 5 ton. Yang disita bukan 5 gram. Satu generasi, satu generasi 50 tahun punah menjadi orang teler semua, bayangkan. Maka kita akan menjadi bangsa yang lemah. Ini perang kita bersama. Soal waktu narkoba akan masuk ke rumah saudara. Sama yang ini. Profesor sudah kena, TNI sudah kena, Polri sudah kena, ulama kena, pendeta kena, perempuan kena, laki-laki, anggota DPR provinsi. Itu air. Betul nggak? Kalau selingkuh udah punya istri, selingkuh sama perempuan lain, air nggak? Maka 50 tahun dari sekarang diperkirakan, disinilah ia akan menjadi bikin sungai, niru sungai siap. Sungai yang tidak punya. Tapi negaranya kaya. Karena apa? Sumber daya manusianya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, adik-adik, saya tidak mungkin, gak tega saya gak datang. Karena kampus inilah yang akan menentukan masa depan kita. Masa depan Indonesia. Karena hanya akan menentukan hari esok Indonesia seperti apa. Maka belajarlah sungguh-sungguh, kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah kuncinya. Yang kedua, setelah menguasai ilmu teknologi, jangan ikut politik semua. Jangan jadi aktivis semua. Jangan jadi dosen semua. Jadilah sebagian besar pengusaha, kewirausahaan, wira swasta. Kalau saudara-saudara tidak menguasai ilmu pengetahuan teknologi, tidak menguasai ekonomi, kata Bung Karno, jadilah kita kuli di negara orang dan kuli di negara sendiri. Dua kunci pendidikan. Yang kedua, juga banyak-banyaklah belajar mengenai wira usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari untuk bagaimana nanti